Selamat pagi, nama saya Dr. Neren dari KPJ. Banyak muka-muka sini pun familiar sikit lah dengan sakit-sakit saya. Baguslah. Tapi hari ini saya tengok banyak perempuan. Susah saya nak cakap. Saya cakap ini bahaya, kesihatan lelaki. Tapi kamu paling tak cakap sama suami. Susah. Ini rahsia lelaki, lelaki semua akan keluar sekarang. Bahaya. Okay. Hari ini punya lecture lain dari lain ya. Sebab saya mau bawa perhatian kamu kepada satu bidang perubatan yang tidak banyak orang bercakap pasal ini, kesehatan lelaki. Kesehatan lelaki macam sekarang, contoh semua yang datang untuk mendengar ceramah perubatan 95% ladies. Why? Only 5% for men. Why? Sebab you have to answer me. Why? Is it because men are not so apa? Lelaki tidak begitu ambil perhatian kepada kesihatan. Mungkin juga ya, semua hero mah orang kuat. Ya. But kebanyakan perempuan dia mau lebih perhatian kepada dengan kesihatan. So, sebahagian daripada kesihatan lelaki adalah berkaitan dengan penyakit-penyakit lelaki. Dan satu lagi terminologi yang saya mau perkenalkan ialah macam kaum wanita lepas umur 50-an kamu akan masuk ke dalam fasa menopause. Okay. Ramai tidak tahu ini bahawa lelaki pun masuk dalam fasa menopause. Okay. Tapi tidak panggil menopause lah, dia panggil andropause. Eh, sama kawan. Okay. So, ramai orang tidak tahu pasal ini andropause. Dan ini menyebabkan banyak kesan kepada kesehatan lelaki. Alright. Saya punya slide semua dalam bahasa Inggeris ya, tapi saya akan cuba cakap dalam bahasa Indonesia. Dusun pun boleh kalau mau. Mengguru. Oral ginaun. No, gastroenterology. Oral tienu. Okay. Right. So, kenapa kaum lelaki tidak pergi jumpa doktor? Atau mereka betul-betul pergi, kamu tidak tahu. Ada sebab kebanyakan kebanyakan persepsi kaum lelaki lah, bila kamu sudah umur sudah meningkat 60-an, 70-an, kamu akan dapat masalah-masalah lelaki. Macam perempuan juga. Kaum perempuan kalau lepas umur 50-60, mereka lebih perhatian kepada kanser payudara, kanser pangkal rahim, kanser rahim, kanser ovari. Ini masalah-masalah kaum perempuan. Kaum lelaki lain. Masalah prostat. Tak boleh kencing. Ramai orang mengalami simptom-simptom masalah prostat macam susah mau mula kencing, mau berdiri di atas satu minit baru itu kencing keluar. Itu satu-satu tanda masalah prostat. Nomor dua, bila habis kencing dia lambat, mau habis dia menitik. Jadi kesan-kesan masalah prostat bekam. Nomor dua, mereka takut mereka mati pasal penyakit-penyakit lain macam kencing manis. Okay. Dan yang paling penting, kanser usus, tai chong. Okay. Umur untuk lelaki biasanya screening untuk kanser usus bermula dari umur 45 tahun ke atas. Setiap 5 tahun kamu perlu buat satu pemeriksaan kolonoskopi, iaitu masukkan satu kamera di dalam usus besar untuk cek ketumbuhan atau polip atau kanser. Untuk kaum perempuan 50 tahun ke atas,
setiap 5 tahun. Ramai orang tidak tahu ini recommendation yang diberi oleh badan-badan perubatan. Okay. Tapi kaum perempuan tahu, tiap-tiap tahun mesti pergi mammogram, mesti pergi pap smear kan? Tapi kenapa kamu lupa usus dan perut? Sebab mungkin sakit. Dalam bidang tidak begitu banyak cakap pasal penyakit-penyakit ini daripada kanser payudara dan kanser pangkal rahim. Alright? Okay. So, betulkah kamu akan ada ini penyakit-penyakit semua bila kamu sudah mungkin usia sudah meningkat di pas 60 tahun? So, apa yang kita perlu buat? What do you have to do? Alright. First of all, kita perlu tengok apa risiko-risiko kita untuk dapat penyakit-penyakit. Dan bila kita sudah tahu itu risiko, kita mesti tumpukan perhatian kepada risiko-risiko dan kasih kurangkan risiko-risiko yang menyebabkan penyakit-penyakit. So, apa dia risiko-risiko yang menyebabkan penyakit-penyakit di waktu di usia di pas 60 tahun? Nombor satu, sigup. Siapa kok? Okay. Nah, semua orang tahu kan hari-hari di Surakarta sekarang ada peraturan baru pun tidak boleh isap rokok dalam kedai mamak. Kalau mau isap rokok mau di luar, kira-kira kena saman berapa? 2.000 kan? 2.000, 5.000, baik, 5.000 dua ekor karapau kena saman. Okay. Second, nutrition ialah makanan yang seimbang. Bila kamu notice, bila kamu sudah usia sudah meningkat, kamu punya nafsu makan pun kurang, your appetite decrease, dan kamu tidak dapat semua food groups, kamu tidak dapat makan semua food groups. Maksudnya food groups adalah karbohidrat, protein, sayur-sayuran, ini ukuran makanan yang sehat. Okay. So, semakin tua kita notice kita punya makan pun, selera pun berubah. Kita tidak dapat makan yang keras-keras, makan yang lembut-lembut, sayur pun mau masak sampai lembut, di mana semua vitamin semua sudah hilang. Okay. Dan pada bila usia kita meningkat dan pemakanan kita tidak sempurna, kamu perlu tambah suplemen. Vitamins and supplements. Okay. Paling penting untuk kaum wanita ialah kalsium and vitamin D3 dan multivitamin. Kaum lelaki pun sama. Kaum lelaki pun akan dapat osteoporosis, sakit-sakit sendi, sakit-sakit tulang sama macam kaum perempuan. So, tapi kamu tidak pernah dengar lelaki makan kalsium, betul? Selalu kalsium semua wanita saja makan. Kaum perempuan tidak makan. Kaum lelaki tidak makan kalsium. Baik, you. Perubahan dalam badan sama juga dengan kaum wanita, di mana tulang-tulang jadi rapuh dan senang patah. Jatuh saja sedikit patah. Nombor tiga, alkohol. Aramaite. Suruh berhenti minum, mana orang mau berhenti. Siapa pun boleh berhenti lah. Kalau minum alkohol memang tidak boleh. Tapi nanti saya kasih tahu berapa banyak boleh minum, berapa banyak tidak boleh minum. Okay? Dan minum pun yang standard, jangan minum mentok dan sampai dingin. Minum yang alkohol yang ada lesen. Baru-baru ini di KL ramai orang minum dan terus mati. Berapa orang mati? 26 orang mati kan? Itu minum itu illicit alkohol. Itu buatan sendiri punya. Okay. Tahu ya? And physical activity. Physical activity kamu tahu, kamu perlu jalan. Jangan jogging, perlu jalan. Bila usia sudah meningkat, kamu perlu meningkatkan metabolisme badan dengan membuat sedikit exercise. Yang senang saja ialah jalan petang-petang atau pagi-pagi, ambil kawan-kawan 2-3 orang pergi jalan. Jalan di mana-mana, pergi ke taman kah. Nombor dua, kamu boleh buat itu exercise-exercise yang perlahan. Macam apa nama itu? Tai Chi. Selalu saya di pas itu taman, ramai orang duduk sana. Ambil itu orang, itu orang, itu orang, itu orang, itu orang.
bagus. Bagus, so breathing exercise, itu bagus, memang bagus. Alright. So, sibuk senang saja lah, berhenti. Tiada cara lain. Cara kurang sibuk, sibuk rumah. Oke? Banyak cara mau berhenti sibuk. Sigaret. Nah, banyak cara. Kalau betul-betul kamu mau coba berhenti, tolong pergi coba kamu punya dokter yang berdekatan. Di sini paling dekat siapa? Dokter Prem kan, ini Hiltok. Besar-besar hitam hitam. Kenapa? Ini Hiltok. Saya panggilnya hantu hitam. Nah, dari sekolah kami dia nama hantu hitam. Oke, okay. And then sebab kamu mau coba berhenti sendiri untuk hisap rokok memang susah sekali. Saya tahu, saya pun hisap rokok susah mau berhenti. Tapi ada cara untuk mau berhenti. Ada ubat-ubat yang boleh mengganti untuk nikotin. Jangan coba vape. Ramai orang cakap saya sudah berhenti hisap rokok, sekarang saya vape. Vape pun sama juga. Okay. Makanan. Mediterranean diet. Apa ini Mediterranean diet? Ini Mediterranean diet adalah makanan orang-orang yang ada di desa terus. Ya, ada di desa. Ada di desa. Okay. Right. So Mediterranean diet adalah makanan-makanan orang Mediterranean. Sebab kita tengok dalam population orang-orang di Mediterranean semua tiada penyakit yang macam kita mengalami, macam kencing manis, kolesterol, darah tinggi, semua kurang, bukan tiada lah, kurang. Dan mereka buat kajian-kajian tengok dengan makanan, semua makanan yang sehat. Okay. Nah, nombor satu, kurang kalori. Kita punya tabiat orang Asia makan banyak nasi, banyak ubi. All this is carbohydrate, very high calories. Okay. So kita perlu kurangkan kaloris, kurangkan daging, kurangkan bakas. Bayau. Kerabau. Samlok. So, semua saya terfikir. Okay. Kurang. Pokok. Okay. Kurangkan daging, nah, kurangkan. Jangan kira makan apa. Kurangkan daging. Possible no be meat. Okay. Makan banyak ikan sama poultry. Poultry ialah burung dan ayam. Kamu pernah makan burung kan? Sedap. Ada, kalau tidak pernah makan, pergi Apesta. Ada itu burung goreng sedap. 12 ringgit 3 ekor. Burung puyuh goreng. So, lebih banyak kepada ikan. Kita di Sabah untung banyak ikan. Okay, lagi ikan fresh. Kalau pergi di KL tengok itu ikan semua ada sakit mata, semua warna merah. Dia pakai konjunktivitis. Maksudnya sudah bulan-bulan itu ikan dalam freezer. Sabah kita dapat fresh. Okay, so banyak makan seafood. Okay, fish and poultry. Olive oil, susah sebab banyak mahal. Satu botol mahu 75-80 ringgit satu liter tinggi saja. So what to do? Saya pakai itu untuk masak yang tumis-tumis sajalah, yang goreng-goreng tidak boleh, yang mahal loh. Kita pakai minyak campur untuk goreng-goreng. Tapi yang masak-masak lain, goreng sayur, masak kari semua, boleh pakai olive oil. Tapi dia mahal. Betul tu. That's the price. Extra virgin olive oil boleh dapat di Tongs. Okay. Dan makan banyak kacang. Kacang bagus lah, banyak protein. Cashew nuts, kacang. Alright. Okay. Alkohol, nah, siapa yang pandai mau minum, okay? Nah, kalau mau minum, boleh minum begini banyak saja. 3 standard drinks per day. Standard drinks means small pack of whiskey, 15 ml, or 1 pint of beer, okay? Paling banyak 15 unit per week. Bukan standard, kok besar. Standard means standard glass. Okay, dan 2 hari dalam 1 minggu tak boleh minum, puasa, pergi church. Okay, right. So pertama kali kamu dengar doktor cakap begini ya, selalu doktor cakap jangan minum, saya cakap boleh minum, tapi tak limit. Alright, no, kita hidup dalam society, kita perlu face reality. Kamu jalan-jalan pergi function pun,
kamu jalan-jalan untuk kawin. Nah, kawin itu sudah habis. Untuk pun keluar, pingsan. Alright? So, this is the facts of life. This is reality. You know? We have to live in a society where you may have to consume a little bit of alcohol if you're not Muslim. If you're Muslim, of course, absolutely no alcohol. Okay? And satu kali duduk sama kawan-kawan orang ini, not more than 5 standard drinks at one sitting. This is safe for your liver. Not to say, sensei, if you have to drink, there is a limit. Okay? Right. Exercise. Macam saya bilang tadi, perlu jalan sekurang-kurang 30 minit, 5 kali seminggu. Saturday, Sunday, rest. Ke rumah jaga cucu. Alright? Then, umur lepas 50 tahun. Okay? Jalan bagus atau berenang. Tapi sini mana? Berenang. Banyak buaya dalam sungai. Okay? Jangan paksa diri, enjoy yourself. Bawa kawan-kawan jalan. Jalan bukan jalan dengan lingkungan. Lajulah cuma jalan. Risk walking. Sakit, kalau yang sakit itu, swimming is the best. Berenang yang paling bagus. Sebab bila kamu masuk air, itu berat semua is lifted from the joints. Tapi saya tidak tahu berenang masuk, habis. Sini mana kamu mau berenang? Dikasih. Kenapa enggak ada simbol? Oh, kita. Siapa tahu berenang? Saya tidak tahu berenang. Siapa tahu berenang? Kamu mau pandai berenang, May? Nah, satu pun tidak tahu. Kamu mau berenang? Ya. Okay. Right. So, untuk kesehatan lelaki, bila sudah sampai umur, kamu perlu pergi satu tahun satu kali pergi jumpa doktor-doktor yang kamu sukalah. Yang mana mempunyai favorite doktor, mana-mana klinik yang paling dekat. Kamu perlu cek jantung, maksudnya ECG dan treadmill. Treadmill ialah dia sambung itu wire-wire semua pada dada dan dia kasih kamu jalan laju-laju pada itu mesin. Dia mau kamu melihat jantung laju-laju supaya dia mau tengok itu pengaliran darah dalam itu jantung bagus atau ada salur darah yang subat. So, satu tahun satu kali buat ECG atau treadmill. APJ Hospital ada package untuk orang warga tua. Beri wellness center sana, harga saya tak tahu, mungkin ada mahal sikit. Okay. Lagi satu itu, Sokso pun kasih kamu voucher untuk medical report, medical check up kan, ada kan? 45 ke 50 tahun kamu dapat voucher untuk full medical check-up kan? Ada kan? Tidak? Oh, I think your sahabat credit corporation pays for it. Suruh kamu medis supaya. Okay. Nah, lab check ialah paru-paru, x-ray, cek darah untuk kencing manis, cek usus. Usus maksudnya terhubung di dalam usus kamu. Bukan setiap tahun. Okay, begini. Kalau kamu ada sejarah kanser usus atau perut dalam keluarga terdekat, maksudnya sama darah. Bukan kalau kamu bini kan, lelaki punya sebelah anak kanser itu bukan keluarga terdekat. Keluarga terdekat maksudnya sama pokok, sama darah. Kalau kamu ada sejarah kanser usus atau kanser perut, then kamu perlu check usus immediately and every 5 years. Kalau tidak, lelaki 45 tahun ke atas setiap 5 tahun, perempuan, kaum perempuan 50 tahun ke atas setiap 5 tahun. Itulah recommendation untuk cek usus. Tapi mau cek usus, datang jumpa saya. Okay. And prostate check. Prostate check, setiap tahun dokter kamu perlu buat dua perkara. Nombor satu, cek darah untuk kanser prostat dia pakai PSA. Nombor dua, dia perlu masuk dan mencari dalam lubang nitis dan rasa itu prostat. Digital examination. Untuk cek. Okay. So sekarang saya pergi kepada next half an hour, saya akan pergi kepada topik khas untuk lelaki. Aku perempuan boleh tutup telinga atau dengar dan kasih tahu suami di rumah. Okay. Alright, now, macam saya terangkan tadi, perempuan
masuk kaum perempuan masuk dalam menopause, lelaki andropause. Okay. Right. So apa maksudnya andropause? Andros maksudnya lelaki, pause maksudnya berhenti. So lelaki sudah jadi berhenti, bukan lagi lelaki. Okay. Now, andropause adalah sindrom yang menyebabkan banyak perubahan dan sign dan simptom pada badan disebabkan oleh kekurangan hormon testosteron. Testosteron ialah hormon lelaki. Testosteron ialah, ramai orang pakai ini, testosteron sebagai anabolic steroid. Macam atlet-atlet pergi Olimpik selalu kena tangkap hujan dadakan dan sebagainya. Jarum ini semualah bukan testosteron tapi yang lebih kuat lah, anabolic steroid. Testosteron bisa anabolic steroid. Alright. Okay. So bila kita punya serum testosteron dalam badan kurang, okay, kita akan dapat banyak sign-sign dan simptom-simptom yang saya akan jelaskan sebentar lagi. Okay. So ini tidak sama dengan midlife crisis. Kamu pernah dengar ini midlife crisis? Umur 50-an tiba-tiba kamu hilang semua dalam kehidupan, tidak mau kerja, you know, you go into depression. Nah, itu lain, lain bukan andropause. Nah. Okay, lain, lain, lain terminologi ialah male menopause. Menopause kan merupakan male, male climacteric, androclines, androgen decline in aging male, dia panggil Adam. Aging male syndrome AMS atau late onset hypogonadism. Ini perkataan-perkataan lain untuk describe andropause. Okay. So andropause ini dari dulu sudah orang tahu. Okay. Ini konsep dari 16th century. Abad ke-16 orang sudah tahu pasal keadaan ini andropause. Kaum dari China mereka ada itu banyak beberapa kampung-kampung yang boleh mengurangkan simptom-simptom andropause. So ini orang putih, okay? Nama dia Charles Brown, okay? Charles Brown 1889, okay? Dari umur 72 dia tiada kerja lain, dia pergi ambil itu anjing punya testis, ah. Dia ekstrak itu jus dan dia taruh dalam badan dia sendiri. Taman rumah ini 1889. Okay, dia adalah doktor, dia pakai saraf dan psikologis, fisiologis. Okay, ya. Dia sendiri ambil itu ekstrak daripada itu ini mengapa? Ini pikau kan? Nah, macam tikus tapi gemuk. Sama anjing. Dia kasih bunuh, dia ambil, dia punya biji. Dia tarik itu ekstrak dan dia jarum dalam diri sendiri. Lepas itu dia laporkan bahwa jurnal perubatan. Nah, lepas dia jarum diri dia sendiri, dia dapat lepas ini first injection shot, he decided gain strength lebih kuat, dia rasa lebih sehat, semua pun bagus lah, pergi tapjapan, pergi tanda semua okey. Nah, dia dapat itu dah dari mula-mula mereka dapat tahu ada sesuatu dalam itu testis yang menyebabkan itu kaum lelaki jadi kuat. Okay. Ini ialah epidemiologi untuk tengok percentage ini umur yang testosteron warna hitam ni, ya, warna hitam. So bila umur makin-makin meningkat, ha, kamu tengok percentage dengan testosteron kurang tinggi, ya. Okay. At 80 years of old, almost 50% of your testosteron is decreased. Okay. Hmm. Okay. Escape, tekan escape. Ah, okay. So, ini peratus.
ratusan hipogonesis bilang kurang hormon dalam disebabkan oleh kekurangan testosteron. Umur 20 dan 30 less than 5%. 50s 12%. 60s 90%. 70s 28%. And more than 80, almost half of them are hypogonadic. Kurang. Okay. Ini efek-efek tersebut apa yang aku sakit kepala. Alright. Now, so apa efek-efek hormon testosteron buat lelaki? Nombor satu, bukan saja untuk what is the word I'm looking for. Biasanya testosteron describe untuk kaum lelaki sama macam Viagra. What is the word I'm looking for? Virility. That's the one. Virility untuk kasih kuat lelaki. Ada perkataan. There's a word for it. Ada perkataan dalam otak saya, tapi saya tambah sebut itu semua bayar. Yang lebih halus. Okay, come back to that. Anyway, so apa function ini hormon testosteron? Ialah satu, to maintain sexual characteristics and fertility, kesuburan lelaki. Okay. Bone and muscle mass, ini penting. Testosteron perlu untuk otot-otot jadi sehat dan besar dan untuk kekuatan tulang. Okay, ramai orang tak tahu. Sebab testosteron ialah istilah, dia kuat muscle dan tulang. Muscle strength, tambah kuat tenaga. Eritroposis, tambah banyak darah dalam badan. Dia bikin banyak darah. Cognition, pikiran. Tidak di tambah cognition. Sexual function, taulah. And rasa sehat. Overall, you feel a good sense of well-being. So inilah efek-efek testosteron pada lelaki. Okay. So apa sign dan simptom untuk tahu bahwa kita sudah masuk dalam masa andropause? Perempuan senang. Itu period tidak datang, sudah menopause. Lelaki susah sedikit. Okay, mesti ada ini simptom-simptom semua, right? Now, dia akan efek semua endocrine organ, somatic ialah perasaan diri sendiri, sexual and psychological. Okay, simptom-simptom endocrine ialah pagi-pagi tiada dengar aku. Tahu apa itu? Nah, pagi-pagi tiada dengar aku sudah. Right? Dan negara aku pun itu negara lagi kuat. Tidak lagi itu tidak negara yang cerah. Okay, dan malam-malam pun tiada lagi negara aku. Okay. Dan tambah abdominal fat, perut tambah besar. Betul betulnya ini perut tiger. Increase abdominal fat and tambah pinggang, tambah ramping dan seksi. Okay, ini simptom-simptom endokrin. Okay, lain, cara lagi semangat, senang penat, cepat penat, jalan sedikit pun penat, exercise sedikit pun aku sudah. Okay, kurang tenaga, otot-otot jadi kecil. Okay. Kurang dengannya bone mineral density. Tahu tak apa ini? Kepadatan tulang. Selalu perempuan pergi untuk itu DEXA scan untuk cek tulang ada osteoporosis atau tidak, kan? Sama laki-laki pun patut pergi. Ya, sudah pergi. Boleh DEXA scan. Dan bone kurang bulu di badan. Cepat ke TJ. Okay, ini ada tanda-tanda endropause. Jangan tanya bulu dari mana. Kurang nafsu untuk ada hubungan. Tahu lah. Okay.
decrease sexual activity. That means daripada 3 kali 1 minggu jadi 3 kali 1 tahun. Right? Tegar sudah. Limited quality of orgasm, maksudnya tidak ada kepuasan yang macam umur 20-an. Jadi ini susah mau cakap semua. Then reduce ejaculate strength. Yalah, itu air keluar pun macam tidak lagi macam bomba. Okay. And termnya volume pun tidak banyak. Biasa 20 ml sekarang 5 ml, 10 ml saja. Satu kali keluar air. Alright. Nah, lain-lain psychological symptom. Okay, symptom psychology adalah mood changes. Cepat marah. Poor concentration, tidak dapat menumpuk perhatian. Okay. Hilang motivasi. Reduce initiative, that means initiative lah semangat, inisiatif untuk membuat sesuatu pun semua lebih saja. Okay. Memory impairment, banyak lupa, lupa nama anak. Okay. Anxiety macam lemas semangat, cepat panik. Anxiety. Okay. Depression, taulah, murung-murung. Irritability, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Okay, macam kaum perempuan bila datang pidat kan sikit-sikit marah. Insomnia, susah tidur malam. Okay. General reduction in intellectual activity. Perkara-perkara yang kita buat dengan pakai otak kurang, macam itu crossword puzzle lah. Hari-hari mau fikir, mau tulis, mau kasih clue kan, so aku tak boleh buat. Okay. And poor work performance. Maksudnya kalau ada ini semua memang kerja berdekat orang. Right. So ada apa-apa sebab lain yang boleh mengatakan, boleh menunjukkan semua-semua simptom ini selain daripada menopause. Apa dia? Pertumbuhan dalam otak boleh menyebabkan simptom-simptom begitu, tidak semestinya menopause. Urinnya, buah pinggang rusak pun boleh jadi macam itu. Penyakit sistemik, kebanyakan sini dusun kan, SLE nomor satu masalah perempuan dusun kan, atau sistemik ini adalah penyakit. Hyperprolactinemia disebabkan prolactin adalah satu hormon yang mengeluarkan susu waktu menyusu baby. Kadang-kadang ada pertumbuhan tumor dalam otak menyebabkan hormon tinggi pun boleh menunjukkan semua simptom macam saya terangkan tadi. Okay. Hemochromatosis ialah penyakit banyak besi dalam badan. Biasanya pembawa-pembawa penyakit talasemia akan ada ini penyakit. Dia terlampau banyak zat besi dalam badan dan deposit dalam hati, menyebabkan kerosakan hati. Deposit dalam jantung, menyebabkan kerosakan jantung. Deposit dalam buah pinggang, menyebabkan ini. So ini hemochromatosis ialah deposit, air deposit dalam hati. Mana hati? Jara, tipu. Hati sini, ini jantung. Selalu orang cakap sakit hati, sakit dia tipu. Ini sakit jantung. Sakit hati sini. Waktu itu ngayam kan, sampai itu hati kan sini. Nah, jangan sakit hati sini, ya, sakit hati. Oke, okay. Cushing syndrome ialah overdose of steroid. Saya tengok banyak Cushing syndrome di Sabah. Sebab semua orang ada sakit tulang, sakit gout, pergi makan ubat Cina yang mengandungi steroid. Terus makan, terus sehat. Wah, bagus. Dan hari-hari makan, mereka dapat ini Cushing syndrome, ini steroid overdose. Dan saya usir banyak ini pun kasih steroid. Sikit sakit dalam jarum steroid. Sikit sakit dalam jarum steroid. Sebab sekali jarum steroid sudah sehat. Wah, itu dokter banyak bagus. Oh. Satu kali jarum cuma sakit hilang. Baik kill sih. Ada pernah dulu waktu muda-muda lah, saya part-time kan waktu di kerajaan. Saya part-time kerja di satu klinik swasta. Tak mau cakap pernah klinik lah. Tapi itu dokternya Rusia, ya. Ada satu kota besar penuh dengan steroid, sudah diisi dalam jarum. Setiap pesakit datang dapat satu.
kita berangkat lah tuh. Saya tengok tuh, oh, saya pun takut. Oh, tuh. That's what's happening. Okay, cirrhosis ialah hati keras for whatever reason lah. Apa sebab hati rosak lah. Macam cirrhosis disebabkan oleh aramide, cirrhosis disebabkan oleh penyakit hepatitis B, cirrhosis disebabkan oleh penyakit hepatitis C, cirrhosis disebabkan oleh fatty liver. Lain kali saya akan cerita pasal lecture pasal fatty liver. Fatty liver lagi satu penyakit yang very common, semua tidak tahu. Bila datang sudah jumpa, sampai datang jumpa saya sudah terlewat. Okay, sudah cirrhosis. Right? Gemuk. Orang yang gemuk pun boleh. Mobil obis maksudnya botol-botol gemuk 160-180 kilo. Okay? Renal condition orang yang ada kanser otak kena radioterapi boleh mengganggu itu hormon-hormon dalam pituitary. Okay? Nah, ubat pun boleh menyebabkan simptom-simptom begitu. Apa ubat? Okay? Steroid, alkohol dan ubat ulat. Itu kenasau bisa antifungal. Okay, ini tiga ubat boleh ada simptom-simptom begitu. Alright? Lain ubat ialah spinal. Ini semua ubat untuk buang air dari badan. Biasa orang ada lemah jantung terkena spinal laptop. Okay. Simitidin ialah satu ubat gastrik yang selalu diberi oleh semua klinik-klinik swasta. Saya tak tahu sampai sekarang pun semua klinik swasta kasih ini simitidin. Simitidin ubat perang dunia pertama. Zaman ini tiada orang pakai lagi. Tapi saya tengok semua klinik pun masih pakai. Sebab yang murah. Berapa sen-sen saja, 2 sen dan 1 biji. And they charge kau RM30. Okay, simitidin. Ubat gastrik, sama. Zaman modern ini tiada orang pakai. Siapa pakai ini patut hilang dan pilih sen. Okay, nah. Sama ini semua estrogen. Estrogen. Ini ubat perancang. Jangan lelaki tidak makan kecuali yang tengah-tengah antara lelaki dan perempuan. Mereka banyak makan ini. Lelaki tuli tidak makan ini semua. Apa lagi? Finasteride. Finasteride adalah ubat prostat. Okay. Now. Jadi kalau kita sudah buat diagnosis yang pesakit ini sudah masuk dalam masa andropause, kita perlu kasih apa lagi? Jarum demnya ubat, testosterona ganti balik ada testosteron. Okay, ada banyak cara lah untuk kasih balik dengan testosteron. Okay, tapi ada banyak contraindication. Contraindication includes kalau ada prostate cancer, cancer susu, darah pekat. Okay, sensis kepada dia komponen-komponen itu tentang testosteron. Okay, ini semua boleh pakai tapi with caution. Ini langsung tak boleh pakai. Okay, nah, so ada beberapa formula untuk testosteron. Nomor satu, jarum ini tipe macam ubat perancang 3 bulan satu kali kalau jarum dipatahkan, sama juga ini 3 bulan satu kali jarum dipatahkan. Tidak murah. Saya ingat 1 bulan 700 lebih. Tapi 3 bulan 1 kali. Okay. Transdermal patch. Stiker. Simpan itu stiker. Okay. Gel. Gel pun ada. Hari-hari pecah 1 vial, sabu. Tangan dan kaki. Hari-hari gel. Tapi ini semua dia punya how you say, nombor 1 leceh. Nombor 2, dia punya dos yang masuk dalam badan tidak tetap. So, bagus jarum lah, 3 bulan satu kali, sakit satu kali saja. Sakit wallet, sakit pantat, gua dah pecah tu. Cuma paham. Okay. So, I come to my last slide. Okay. So, sebagai penutup. Okay. Symptom hypocondroplasia atau sistem andropause. Disebabkan oleh kekurangan hormon testosteron perlu dokter perlu tangkap dan kamu sendiri perlu tahu apa-apa simptom kamu supaya kamu boleh mengecek. Okay. Macam mana? Okay, macam kamu 20 orang, lesi semua lelaki lah. Saya mau cek semua orang, tak boleh? Mana boleh saya cek semua orang? Tidak boleh cukup budget? Untuk cek itu testosteron.
So cara untuk screening untuk lelaki untuk hypogonadism atau andropause belum ada apa-apa national policy. Macam example breast cancer, cervical cancer. Umur berapa? 30 lebih masih pergi mammogram, pap smear semua orang kan? Nah itu sudah ada established screening. Tapi untuk ini tiada. So mari cari saya. Total testosterone baguslah sedang ambil darah. Jadi mana-mana klinik boleh ambil darah. Dan mesti cek prostat. Okay, untuk tahun lagi. Okay. Testosterone patutnya ada di tengah-tengah range lah. Tinggi rendah masih di tengah-tengah. Kalau rendah pun tidak bagus. Tinggi terlalu tinggi menjadi super male. Okay. Dan jangan kasih hormon testosterone dalam pesakit-pesakit yang ada kanser prostat atau kanser susu. Lelaki pun dapat kanser susu, bukan perempuan saja, tapi jarang. Okay. So with that, I would like to thank you very much for your attention and thank you for inviting me to share a little bit of knowledge on medical screening and medical health with all of you. A great pleasure and great honor to be here talking to you, and thank you very much for your kind attention. Dan papa seorang sebelum lecture. But anyway, in a nutshell, fatty liver nomor satu, kamu perlu exercise, kurang berat badan, makan ubat kolesterol. Yes. Dan cek kencing manis. Biasanya semua orang kencing manis ada fatty liver. Kadang-kadang jumpa fatty liver dulu, baru jumpa kencing manis. Dan kencing manis bukan darah yang kamu ambil pagi-pagi satu kali itu cuma tipu. Kamu perlu buat macam orang perempuan mengandung. Ambil jarum, minum air gula, satu jam cucuk, dua jam cucuk. Itu betul-betul kencing manis punya tes. Bukan yang pagi-pagi puasa satu kali. Kamu tahu sekarang semua orang mengandung itu polisi kerajaan, mesti minum air gula sampai tiga kali. That is the real test for diabetes. So, fatty liver, you invite me for another session, I'll give you a nice long lecture on fatty liver. Memang fatty liver ini satu topik yang penting. Okay? Hello. Morning, doctor. Now, it brought me to question because of our question. First one is the pagkatong testosterone. Kalau in natural, it occurs within our body. Well, it's not harmful, isn't it? But if you put in the artificial one, is it because it's not exactly like the natural one? No, it is. You kita beri testosterone hanya untuk andropause, maksud badan kurang testosterone. Baru kita kasih. Kalau testosterone normal, no. Kalau testosterone normal dan tidak boleh function atas katil, ada cara rawatan lain. Susah saya bercakap ini. Sebab semua perempuan. Betul yang mau saya cakap, Pak? Oke. Saya ada satu alat dalam KPJ. Ini alat yang kedua di Malaysia, seluruh negara Malaysia, untuk lelaki. Tak payah makan Cialis, tak payah makan Viagra. Boleh keras dan besi. Tak payah masalah saya. Okay. So the testosterone injection only kalau kurang. That's all. Yeah, but I understand from the lecture just now that it has a side effect. Yeah. And well, that's I'm curious because the one you inject is man-made, isn't it? Yeah. So is there a possibility that it's not really like it's like not really like the original in our body that is causing the side effect? Because it's artificially manufactured. Yes. Of course, it's not 100% natural. Okay. But it's a medication. Sama macam itu atlet ambil ini anabolic steroid, it's all anabolic steroid. Testosterone also is anabolic steroid. Then artificial. They have other side effects. You get liver cancer and all those things. Sama macam ini. Tapi you must use for the right indication. Dan ada tadi saya tunjuk slide contraindication. Kalau ada penyakit ini semua tak boleh lah. So that's why you need to see a specialist doctor. Make sure you are safe to receive the
Sorry. This is sort of replacement therapy. Okay. Yeah. I have a second question because you mentioned that makalubat cholesterol, okay? I'm taking a statin and it has a terrible side effect. Yeah, if you cannot have, tolerate statin, because statin you get very severe muscle cramp, body ache, pain, nocturnal cramps. There are other medications you can take other than statin, but not so effective as statin. But if you don't, if you can't tolerate, no choice. There are other options. Yeah, mine is actually, when it's true, is I read it somewhere that it's actually attacking the nerve, so you have motor problem afterwards. I have gone through it, and the pain is deep inside here, both my arms. Okay. Motor symptoms are not too sure about that, but there have been reports about depletion of coenzyme Q10 with use of statin. But I think that report is over exaggerated. I've been using statin for the last 20 years of my patient. Maybe one or two couldn't tolerate because of pain, muscle ache, and cramp. Yeah. And one or two had elevated liver enzymes. Right. So I stop and see whether it improves. If it stop and don't improve, then it's not my statin, some other problem. If I stop and improve, then I say, sorry, you cannot tolerate the statin. But there are other alternatives other than statin. Okay, I look for the alternative afterwards. Okay. Thank you. Come and see me. Yeah, oh, thank you. Okay. Any more questions?